Kenapa sih kebahagiaan gak pernah berpihak ke aku? Tiap hari selalu sial. Padahal di mimpi tadi rasanya kayak di surga. Nyaman banget berduaan sama Kak Joshua. Ini nih semua gara-gara Pangki. Kenapa sih cepet banget paginya? Kalau udah tahu mimpi aku begini, gak mau aku bangun. Oh iya, tadi di mimpi itu rambutku cantik juga. Lurus, apalagi Kak Joshua. Keren juga rambutnya. Andailah rambutku secantik itu, pasti Kak Joshua udah nembak aku. Ah, mikir apa sih aku nih? Mau mandi aja gak jadi-jadi. Jam 7.15. Capek juga. Astaga, aku lupa ngerjain PR. Aduh, aku pikun banget sih. Pasti gara-gara nonton Jarcap. Ngerjain di mana ya? Situ aja lah. Sebutkan 10 nama-nama obat generik dan 10 nama obat paten. Heh, budek. Sebutkan 10 nama-nama obat generik dan 10 nama obat paten. Hah? Masa paketku habis sih? Padahal baru ngisi 2 hari yang lalu 10 giga. Pasti kebanyakan nonton TikTok nih. Udah ah, males aku ngerjain. Mending nyontek punya si Megan. Kanan kiri, kanan kiri, putar-putar jari. Kanan kiri, kanan kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, kanan 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 kiri, kanan 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 kiri, kanan kanan kiri, kanan 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 kiri, putar-putar jari. Amboi, baru nak balik. Menyusahkan orang je. Buat opa risau. Hey. Lain kali kalau mau deketin cowok gua tuh lihat dulu ceweknya siapa. Ah, gua telan juga lu, tolong. Hahaha, goblok.